juga banget produknya. Jadi kalau bisa bawa pulang. Yeay. Beli ya. Ini mumpung lagi diskon ya. Jadi ini harus tetap ada. Kenapa? Karena kalau mencampurkan si foundation, kita harus menggunakan yang liquid dan yang creamy. Jangan sampai Anda menggunakan yang creamy terlalu banyak. Kalau kita lihat model lagi, wajah model berminyak? Berminyak. Kalau untuk kulit berminyak, sebaiknya kita menggunakan foundation teksturnya yang liquid atau yang creamy? Berminyak creamy. Cakep banget, gurunya siapa pun. Gini, kalau creamy lama-lama dia meleleh nggak? Oilnya makin keluar nggak? Dengan kondisi wajah yang berminyak, tambah lagi dengan tekstur yang creamy, siang hari makin berminyak. Jadi sebaiknya menggunakan yang liquid. Atau sebaliknya, kulit balik sebaiknya menggunakan yang creamy. Tapi biar kelihatannya lebih natural, makanya kita harus kombinasi antara dicampur liquid dan yang creamy. Kalau kulitnya berminyak, berarti creaminya cukup 40% aja, 60% sih liquid. Atau kulitnya kering, 60% si creamy, 40% yang liquid. Jadi dibutuhkan insting sebagai makeup artist itu. Oke, makanya latihan dan latihan. Sekarang saya akan praktek aja ya. Kemarin sesuai dengan warna apa untuk makeup brush? Warna? Pink. Warna kulit. Jadi di sini Mbak Vita menggunakan yang creamy foundation dan juga disampul dengan tinted ya. Tintednya di sini Mbak Vita pakai nomor berapa? 02, yang natural ya berarti ya. Jadi ini tuh kayak dicampur kayak adonan gitu ya Mbak Vita ya. Kita menggunakan ini yang creamy foundation dicampur dengan tinted foundation ya.
butuh banyak sekali atau butuh yang namanya corrective makeup bisa menggunakan creamy dan juga liquid. Pori-pori yang terlalu besar, makanya kita menggunakan foundationnya di tap-tap. Jadi bisa menutupi pori-pori yang besar. Tapi kalau lubang kita nggak bisa ya. Kalau lubang kan kita butuh yang benar-benar kayak foundation yang creamy masukin ke dalam, itu baru bisa. Betul, ya kan? Lubang begitu, yang creamy masukin ke dalam harus di tap-tap. Itu lebih kayak poles, kayak apa sih kalau kita jempol, jempol, jempol. Jadi kalau seandainya pori-porinya masih sedang, masih bisa ditekan aja tepuk-tepuk matanya. Kenapa disarankan untuk nempuk-nempuk biar dia lebih menyerap ya. Jadi itu salah satu alasan juga yang kita ya. Tadi kan kita lihat kan model kan wajahnya kayak ada pigmennya banyak ya tadi ya. Kita tap-tap dengan warna yang sama rata nggak jadinya rata. Nah tapi biasanya kalau untuk wanita itu kan suka ada permasalahan kayak kantung mata di bawah kita. Untuk aplikasi foundationnya apa? Ada perbedaan atau ada tips tersendiri sih? Oke, kalau untuk kantung mata itu nantinya untuk mengkoreksi ya kan. Makanya kita menggunakan kemarin kalau bahasa dibilang apa? Concealer atau menggunakan tint. Kalau tint fungsinya buat? Buat apa ya? Kita bisa kasih sedikit pilihan cerah biar memang lebih luas atau dahinya yang kayak kecil kita menggunakan warna yang lebih cerah atau tint itu kesannya memberikan wajah kita tuh lebih luas. Kalau shading berarti itu warna gelap berarti fungsinya untuk menyempitkan area wajah karena kan mengkoreksi itu dipotong-potong-potong-potong semua kan. Tapi kalau yang warna yang cerah fungsinya untuk memperluas bagian wajah kita ya. Makanya ada yang istilah tint, ada istilahnya shading. Oke, sudah rata belum nih foundationnya? Sudah ya, kalau sudah sekarang kita ke tint. Tapi untuk bagian bawah mata, coba dihindari tintnya jangan menggunakan yang creamy. Dia kayak gini gak? Apa kayak gini ya? Berarti bagian ini digunakan untuk si tint. Jangan dibawa sama yang ini lagi ya. Cari yang luas yang bersih atau spon yang bersih. Kita aplikasikan bagian atas dari dalam dan terkejar keluar. Tetap aplikasinya tetap yang Mbak Vita ya. Kelihatan nggak? Beda. Tuh. Gajinya nggak terlalu tebal. Natural juga menggunakan ujung spons. Nggak apa-apa ya, pakai gloss juga nggak apa-apa. Tapi kan spons, Anda kan gede kan? Kamu gede. Lebih paling depan aku sih, Anda kan gunting. Kan setengah untuk apa nama foundation base setengahnya untuk si tint. Jadi nggak ada alasan kalau nggak itu ya tint. Jadi arahnya itu dari dalam ke luar. Kenapa harus bagian keluar dan out? Kalau kita mulainya dari atas ke bawah itu nanti dia berkerut. Jadi kita mengikuti si arah tumbuhnya bulu-bulu halus yang ada di wajah kita ya. Dan kalau kita mulainya dari dalam ke luar itu memberikan efek biar mata kita tuh lebih naik. Nah, untuk aplikasinya ini apakah harus lebih tebal atau gimana nih Mbak Vita untuk area mata? Tebal sih enggak, tapi warnanya aja yang lebih. Nah, itu cakep. Itu bisa dilihat di sini nih, di slide depan ada yang warna pink, ada warna hitam, ada warna coklat, ada warna putih ya. Kalau putih namanya apa tadi? Pink. Kalau yang coklat namanya? Shading. Kalau yang merah namanya? Blush on. Cakep-cakep semua. Oke, kalau matanya sudah selesai, apa yang perlu dikoreksi nih buat tintnya?
Dengan apa lagi? Kenapa darunya? Biar lancip. Biar kata lebih tirus. Kalau tirus menggunakan itu nggak bisa di. Tapi kalau dari Mbak Vita sendiri ini untuk bentuk wajah model ini apa sih, apa saja yang harus dikoreksi Mbak Vita? Kita kembali lagi bentuk wajah model, bentuknya ini apa nih? Bulat, panjang, persegi, jajaran, jonjang. Bulat. Hah? Bulat. Pak Indra lebih kenceng, bulat. Pak Indra. Iya, bulat ya. Jadi, kemana? Kayak kamu. Model wajahnya bulat. Betul. Tapi Anda lihat deh, kiri dan kanan sama nggak bentuknya? Beda ya, satu agak naik, satu lagi turun. Nah ini PR kita, bagaimana seorang makeup artist bisa mengkoreksi bentuk wajah orang biar kelihatan lebih profesional ya. Kalau dikasih model cantik, wah itu tutup narap, tutup mata merem gitu kan. Nah teman-teman harus makeupin, lihat yang mana orang yang butuh dikoreksi. Kalau ada berhasil berarti ada hebat. Terus kita kasih mana lagi dagu. Kenapa si wajah bulat perlu dikasih tint di bagian dagunya supaya kelihatan lebih panjang ya. Bagian dagunya bagaimana nih? Semuanya? Cukup di tengah aja. Dahinya butuh nggak? Butuh. Bukan makin lebar nanti. Dahinya kan nggak lebar. Kecuali kalau segitiga terbalik. Nah segitiga terbalik. Nah itu butuh yang namanya tint di bagian atasnya biar lebih luas. Jadi cukup dikoreksi bagian ini aja nih mas. Jadi gak semuanya pakai tint ya, nanti tambah lebar. Bukan tambah tintus ya kan. Cakep. Terus apa lagi? Bagian? Hidung. Kenapa hidung si model? Biar mancung. Dan sabar ya model. Oke, bagian hidungnya bagian mana nih? Tengah. Tengah. Tengah itu ada batasnya, jangan sampai tengah doang yang Anda tarik. Jadi batasnya adalah cuping hidung. Ini kan ada di bagian lubang hidung dalam itu antara kanan dan kiri, batasnya segitu ya, di sini. Jadi jangan terlalu lebar dan juga jangan terlalu kecil. Dikit aja, jangan tebal-tebal. Kalau kurang bisa ditambah tambah cie. Udah, glowing ya kesannya ya.